Saya dan upaya bagi kita semua untuk datang ke tempat yang sangat mulia ini, rumah Allah, masjid yang kita cintai. Saudara-saudara sekalian, perlu kiranya saya jelaskan di sini kedatangan rombongan kami ini. Saya atas nama teman-teman seluruhnya ini datang ke sini dari berbagai kalangan. Jadi ada yang pegawai negeri, ada yang swasta, macam-macam itu, Pak. Ada yang tidak punya pekerjaan juga, tapi datang ke sini semata-mata dengan niat mencari ridho Allah. Tujuannya kami di sini berkelompok di sini, tujuannya hanya satu, yaitu mencari ridho Allah. Kami berkumpul di sini dengan satu niat, selain mencari ridho Allah, tentunya di dunia ini berkumpul bersama-sama, bersahabat, makin banyak teman, dan kami cinta damai, bisa membawa aliran apapun juga. Aliran kita hanya satu, yaitu kita mencari ridho Allah. Dan selanjutnya, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah SWT, sholat subuh ini adalah sholat yang luar biasa. Maka kami setiap hari Minggu selalu bersama-sama berpindah-pindah masjid, semata-mata tujuannya yang cuma aja. Kalau yang jauh-jauh saja seperti kami-kami ini, ada yang rumahnya dari Rabi Uji, ada yang dari Kalibatas, ada yang dari Aljasa, datang ke sini, masa yang dekat-dekat dari sini ada satu. Jadi tujuannya itu mudah-mudahan teman-teman kami bisa membawa semangat baru bagi masyarakat di sekitar sini untuk selalu lima waktunya sholat subuh, utamanya sholat subuh berjamaahnya di masjid. Bapak-bapak sekalian, sekali lagi mudah-mudahan kita berkumpul bersahabat di dunia, dan mudah-mudahan kelak kita di akhirat berkumpul di surganya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin, amin.